Seorang perangkat desa di Jember, Jawa Timur akhirnya dinyatakan sembuh dari COVID-19 dalam perjuangan melawan virus corona. Ia mendapat dukungan dari rekan kerjanya. Kini ia sudah bekerja seperti biasa dan menjadi inspirasi bagi sesama perangkat desa. Meski sempat merasa terasing akibat infeksi virus corona, Sulis Setiawati, seorang perangkat desa Karangduren, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur, telah kembali beraktivitas seperti semula. Perempuan berusia 47 tahun ini telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kini, tidak ada rasa canggung Sulis dalam melayani berbagai keperluan warga yang datang ke kantornya. Rasa percaya dirinya muncul berkat dukungan rekan kerja sejak Sulis menjalani pengobatan medis. Sulis pun bertekad untuk menjaga diri dengan protokol kesehatan ketat. Dinyatakan kita negatif, ya alhamdulillah. Kita harus menjaga imun kita lah, hanya kita sendiri yang tahu. Untuk apa, kalau kita keluar harus pakai masker, harus cuci tangan, seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Sulis Setiawati juga menjadi motivasi sesama rekan kerja maupun keluarga. Aktivitas di kantor desa Karangduren, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur juga kembali berlangsung normal dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat kepada seluruh pegawai maupun warga yang datang ke kantor desa. Tim Liputan, Kompas TV.